Hati-hati penipuan sobat bediler yang mengatasnamakan toko Rospot. Selain CS yang tertera di sini dan nomor rekening yang tertera di sini, itu semua palsu ya sobat bediler, itu penipuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Amirmasah, tetap di Rospot Channel. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Saya doakan semua kabarnya baik-baik saja dan semoga rezekinya tambah lancar ya sobat bediler. Nah, kita akan membuat video tentang review senapan terbaru yang ada di Rospot, yakni senapan Predator Tactical dengan tipe popor lipat seperti ini. Nah, tentunya sobat bediler tidak asing lagi dengan senapan Predator ini karena terkenal dengan akurasi dan juga FPS-nya itu sangat-sangat mantap sekali. Jadi senapan ini sempat jadi primadona di tahunnya. Nah, kali ini Predator mengeluarkan produk terbaru, yaitu tipe lipat dengan lipatan impor ya sobat bediler. Jadi untuk lipatan kali ini, yaitu lipatannya ini impor, tidak buatan Indonesia, jadi mantap sekali lah tentunya. Oke, kita akan membahas speknya ini dari atas dulu sampai ke bagian popor. Tentunya senapan ini tidak jauh berbeda dengan senapan Predator lainnya. Langsung saja untuk bagian laras. Untuk bagian laras ini panjangnya 60 cm dengan tambahan pelindung drone apple seperti biasa ada di depan sini. Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong laras terbuat dari baja ringan dan tentunya sudah ada cincin laras di bagian sini. Untuk cincin larasnya ini hanya satu, tapi ini sudah kuat ya sobat bediler. Nah, setelah ke bagian laras, kita ke bagian chamber. Untuk bagian chambernya ini tipe monolith, jadi untuk pengerjaannya itu full CNC. Jadi dari sini sampai sini itu full CNC. Untuk pengisian ini modelnya bisa single shoot dan juga bisa magazine seperti senapan Predator lainnya. Nah, untuk cancel kokangnya seperti biasa ada di samping kiri dan untuk manometernya ada di samping kanan di bagian sini. Oke, setelah kita dari bagian chamber langsung ke bagian tabungnya. Untuk tabungnya kayak ini, tabung jenong 500cc. Ini agak lebih berbeda dari senapan Predator lainnya. Jadi untuk kekuatan angin maksimal itu seperti senapan lainnya 3000 PSI dan untuk kapasitas amannya itu 2500 sampai 2700 PSI. Nah, oke, kita ke bagian yang paling spesial untuk senapan Predator ini, ya ini di bagian lipatan dari popornya. Jadi lipatannya ini sangat ringan atau mudah seperti ini. Di sini ada tulisan, ya ini close before firing dan made in USA. Jadi ini buatan dari Amerika untuk impornya. Untuk senapan ini terbilang eksklusif ya sobat bediler karena di Rospot hanya ready satu PCS. Jadi yang ingin tanya-tanya silakan aja untuk WA CS kami. Linknya seperti biasa ada di deskripsi. Tenang saja, untuk harga dari senapan ini setelah kita review singkat dari senapan ini, untuk harga dari senapan saja itu Rp5.200.000, itu sudah include tas kamuflase tebal berkantong 3 seperti ini. Ada juga tali sandang jerat seperti ini warnanya hitam. Ada peredam BSA. Ada juga miss test seperti ini. Dan juga yang terakhir ada stiker dari Rospot. Nah, untuk harga segitu itu terbayar tuntas ya dengan popor lipatannya itu sudah impor. Jadi sobat bediler tidak akan menyesal bila membeli senapan ini karena ini hanya ada beberapa biji saja ya sobat bediler. Jadi ini terbilang langka juga karena kita hanya ready satu PCS. Jadi buruan order di Rospot sekarang juga sebelum barang ini habis. Oke sobat bediler, itu tadi video singkat tentang review senapan Predator terbaru tipe Predator Tactical dengan popor lipat. Oke, mungkin yang mau pesan senapan ini ataupun tanya-tanya soal senapan lainnya seperti senapan Ghost Warrior, kita juga ready ya sobat bediler. Silahkan aja WA CS kami. Seperti biasa tinggal klik link yang ada di deskripsi, langsung ke WA CS kami.
dan tentunya banyak promo ya di bulan ini. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Bila ada salah kata ataupun ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu video dari saya, Daniel Firmansyah, dari Rospot Channel. Salam satu lara.